Satutas Padung dengan jeung Direktur Utama Pertamina Per Beberang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun, Pertamina nyangking investasi mei 100 triliun di pausahaan Taiwan Tour Abu Dhabi. Eta investasi teh keur pangwangunan proyek kilang minyak jeung petrochemical anu bakal ngaupkeun 30 tepi ka 35.000 warga lokal Indramayu. Gubernur miharep eta proyek mampu ngaraharjakeun masyarakat Jawa Barat. Nalika diwawancara Satutas Padung dengan jeung Direktur Utama Pertamina, Gubernur Jawa Barat netelakeun investasi ti pausahaan Taiwan jeung Abu Dhabi anu jumlahna meh 100 triliun teh bakal dipake keur pawangunan kilang minyak turta petrochemical di Balongan Indramayu. Dirina ge bakal ngusulkeun sangkan eta proyek anu bakal ngaupkeun 30 tepi ka 35.000 warga lokal Indramayu teh aya dina status kawasan ekonomi khusus atawa KEK. Lantaran legalahana leuwih ti 200 hektar. 4-5 tahun konstruksi akan mempekerjakan 30 sampai 35.000 warga lokal mayoritas ya, untuk bekerja di sana dan ratusan orang para insinyur, teknisi selama beroperasi. Sajroning kitu Dirut Pertamina Nike Widiawati ngebrehkeun eta proyek teh kaintegrasi jeung kilang minyak anu geus existing. Kapasitasna ngahontal 300.000 barrel sapoe. Proyek petrokimia yang diintegrasikan dengan kilang yang saat ini kilangnya sudah ada existing, namun kilang ini akan kita ekspansi kapasitasnya dan diintegrasikan dengan pabrik. Rerancangna, eta konstruksi proyek teh bakal dipitembeian dina bulan Januari 2020, sarta ditargetkan bakal bisa digunakan dina awal tahun 2020 genep. Gubernur miharep, eta proyek teh mampu ngaronjatkan karaharjaan masyarakat Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.